Yo tehnya tuh sahabat, ini air asli dari pegunungan, wat jernih kieu tuh pokona mah tuh. Ah, wat herang Gusti Allah. Upami misalkan cai eueut oge ti dieu nya tina selang tiasa. Jadi nya anak cai teh. Ieu teh sumberna, duh sahabat. Alhamdulillah. Ninya gunung, upami gunung itu teh gunung naon Pak namina? Gunung Bitung. Oh, ternyata gunung itu sahabat namanya Gunung Bitung sahabat ya. Sudah termasuknya Desa Pusparahayu itu teh. Aduh. Viewnya bagus pisan pokoknya mas sahabat. Ah, dan ternyata di depan rumah juga ada kolam di sini teh ya. Tapi rada saat ya teh Pak kolam teh. Teu dicayan deui. Aduh, itunya. Halo Akbar. Wah, nuju naon ibu teh ngasuh? Ah. Kan wat tebi eta nyanak suluh. Mohon mangga mangga. Nah, ini teh sahabat ya, saya teh menginjak dari Desa Muncang. Dan untuk beberapa langkah lagi saya sudah masuk Desa Pusparahayu sahabat ya. Waduh mantul. Dan dua desa juga beda kecamatan. Kalau di sini kan desanya termasuknya Desa Sodong Hilir. Dan untuk kesana Desa Pusparahayu itu termasuknya Kecamatan Puspahyang sahabat. Aduh, dan saya teh harus hati-hati karena licin. Dan di sana terlihat ada Bapak Kubu Desa Muncang sahabat ya, untuk melihat-lihat view yang ada di sini sahabat ya. Aduh mantul sekali. Ini saya lagi di tengah-tengah sungai sahabatnya. Aduh keren sekali. Dan di sini saya tidak sendiri, banyak teman-teman ya di sini atau rekan-rekannya mau melintas juga, dan saya sama teman-teman mau menuju ke arah Desa Pusparahayu sahabat. Dan airnya cukup bening atau bersih sahabat yuk, tetapi batunya licin-licin, banyak lumut atau lumpur. Aduh tuh, aduh. Tuh enak pisan tuh sahabat airnya. Ah, dan di musim kemarau ini tidak terlalu dalam ya. Wah, ikannya banyak sekali tuh di bawah sahabat tuh. Aduh, keren. Nah, ini sahabat saya sudah berada di Desa Pusparahayu sahabat, tetapi teman saya masih berada di Desa Muncang. Sangat lucu atau unik sekali ya sahabat. Karena ini tengah-tengah sungai ini sahabat, perbatasan Desa Muncang dengan Pusparahayu sahabat tuh. Aduh, keren. Nah, dan di sini ada jalan setapak, nggak tahu arahnya mau kemana di sini teh ya sahabat, tapi melipir ke pinggir sungai di sini teh jalannya.
Dan di sana nggak tahu ada rumah atau tidak ada sawah. Dan di sini sawah juga walaupun di pinggir sungai, di sini tetap sawah masih kekeringan sahabat. Dan angin ngegelebuk sekali, angin sepoi-sepoi, jadi mohon maaf agak ngerosok sahabat ya, karena angin besar sekali kalau di pinggir sungai seperti ini mas sahabatnya. Di sini ternyata ada pertanian selain di sini tanaman padi, tetapi ada juga tanaman cabai. Enakeun pisan ya jalan-jalan di pinggir sungai, sangat adem dingin. Apalagi ini enakeun pisan ya, ada kelapa muda ini teh, aduh sahabat, punya wantur, aduh enak, ada saung, ada saung, enakeun pisan. Wah ternyata di sini juga tempat mesin, di sini teh ada saung, ada yang ala jukut atau rumput sahabat. Ada yang punyanya sahabat, tapi di sini ada mesin pembajak sawah. Saya lebih ke sana lagi jalan-jalan di sisi Cilongan. Suasana pemandangannya sangat indah sahabat. Insya Allah. Wah ada kucing. Ini ada kucing hutan, karena di sini tuh di hutan. Ada kucing lagi ngapain, Meng? Wah enak kan di sini ada saung. Wah kayaknya ini mah ditempati. Enak kan pisan. Ada cabai di sini teh ya. Pertanian cabai. Pertanian cabai. Wah kucing, ada yang punyanya sayang sahabat loh. Bisa silaturahmi, enak kan ini mas, suka di pondokin ini mas sahabat. Tanaman cabai enak. Cabai keritingnya subur-subur sahabat, di sini masih muda. Halo sini sahabat. Nah dan di pinggirnya ini mana, memang Cilongan atau sungai Cilongan sahabat, keren. Gancang Loda Oke sahabat, dan saya sudah di pinggir sungai atau Cilongan, dan untuk menuju ke arah di sini katanya ada pemukiman warga atau kampung di atas, yaitu Kampung Babakan sahabat ya, dan ada beberapa rumah katanya di sini. Ini sudah termasuk Kampung Babakan, Desa Pusparahayu, Kecamatan Puspahyang sahabat. Aduh, kita akan berjalan di sini, lumayan cukup nanjak. Alah. Wah, ini mau belok-belok sahabat ya.
mudah-mudahan kita bisa silaturahmi di atas sahabatnya. Aduh. Allah. Allahu Akbar. Wah, betul sahabat. Ternyata di atas teh sudah ada nampak rumah. Waduh. Nah, dan di bawah itu sungai atau cilongan ya. Lumayan cukup nanjak, sahabat. Aduh. Allahu Akbar. Wah, ini ada rumah di sini, sahabat. Ternyata betul di sini teh. Ada pemukiman. Warga. Allahu Akbar. Aduh. Nanjak, sahabat. Duh. Allahu Akbar. Oh, jalan kemana ini teh? Coba. Wah, oh, jalannya ke sini. Allah. Wah, ini mah ada tempat nyala ikan. Halo, Pak. Assalamualaikum. Nuju naon, Pak? Damang. Atas didinya sarang pakubu abdi teh. Nuju naon teh ngukur sasak. Nuju di haranap. Dan abdi mah kataji teh cing teh pakubu bade katongo heula abdi mah cing teh ka dieu. Aya bumi di dieu teh cing teh. Aya kampung cing teh danemean. Ari abdi mah asli desa Muncang, dasarang pakubu ari abdi mah gitu. Mohon ngan cita pakubu abdi mah bari ka dieu heula geuningan di tongoh teh aya bumi dupi kampungna teh kampung naon ieu teh daerah ieu teh babakan penir upami penir teh kalebetna geuning teh babakan ngahiji keneh upami desana teh parahayu ieu ciparia. Oh, berarti kecamatan nanti atas Puspahyang iya mah. Gusti Allah. Kan upami misalkan anak hoyong jalan ti di itu pak lebat ka dia teh jalan ti Cipariya teh ya. Oh. Oh, mohon. Duh bisa barah kakak iya di dia pak. Ayah sa RT. Oh iya teh nya. Loh. Cana tilas penggeseran tanah teanya tipayun caranya ngalihan tea ya teh anu namanya teh saur pakubu teh bencana tea cana mohon namanya nuju mohon bareng kapalehan itu cing lupi serang bapak saya abi nepangkeun bali mohon alhamdulillahnya tuh oh di Bujung Jaya. Oh, nyak. Dah abi oke. Okay. Asli desa Muncang, malahan ti kampung Muncang nah ari abi mah sareng paku. Kang Haris jeung mama tadinya teh Omi. Kang Haris. Haris eta teh nya. Oh, kutan geuningan atuh. Oh, nyak. Oh, nyak. Aduh, nyalah. Ninja berarti bapak tidak ayana tos seberapa puluh tahun jadi dia jinten. Nya ngalih kadia engal kene kitu. Nya. Aduh. 25 tahunan lah kita ya teh. Iya teh nya. Aduh.
Dupi cai di mana ya Pak? Di gunung. Yo tehnya tuh sahabat, ini air asli dari pegunungan wat jernih gitu pokoknya wat tuh ah wat herang gusti Allah upami misalkan cai atau nggak ti dia nya tina selang biasa jadi nya cai yo teh jatuh sumberna tuh sahabat alhamdulillah sangat subur sekali di sini mas sahabatnya air mah karena di sini sekelilingnya gunung upami gunung itu atau gunung naon Pak namina Gunung Bitung. Oh ternyata gunung itu sahabat namanya Gunung Bitung sahabat ya. Sudah termasuknya Desa Pusparahayu itu teh. Aduh. Viewnya bagus pisan pokoknya mas sahabatnya. Alah mohon ya Pak kabita ya kapalihan dia. Ah dan ternyata di depan rumah juga ada kolam di sini teh ya. Tapi rada saat ya teh Pak kolam teh. Teu dicayan deui. Aduh itunya. Allahu Akbar. Wah, gini, pesawahan juga ada di sini teh sahabat. Nuju naon ibu teh ngasuh? Ah, kumaha damang ibu? Alah. Sarang alhamdulillah damang. Nuju iya sarang bapak kuwu abdi tadi palihan lebak nuju ngukur kanggo sasak geuningan muhun. Namanya teh ngan bapak kuwu abdi mah bade ka tonggo heula cing teh aya kampung di dieu teh cing teh. Hayang ngareview heula perkampungan ieu. Oh ternyata di sini teh kampung babakannya, kampung babakan sahabat. Jadi saya tadi di bawah itu desanya Desa Muncak, tapi di sini sudah termasuk Desa Pusparahayu sahabat. Kecamatannya Puspahiang, kalau di sana kecamatan Sodong Hilir sahabat. Jadi sudah beda desa, beda kecamatan. Gitu rasanya punya. Aya jalan ka pelihan dia. Oh, manawi araraya ah sing teh urang ieu ya. Silaturahmi. Oh, geuningan. Pak. Damang. Atas di mana? Oh, di Jaman. Aduh, Allahu Akbar. Oh, geuningan ieu mah masjidna teh berarti ieu mah KDKM-an Masjid Jami. Oh, aya Masjid Jami nya sanes. Musola deui di dieu berarti sakadekaeman. Oh, lebetnya. Jadi di sini teh sahabat ternyata sudah ada Masjid Jami ya. Berarti kadekaeman sudah di sini sahabat karena alhamdulillah masjidnya sangat permanen dan megah sekali alhamdulillah ya. Walaupun di ujung kampung memang paling ujung di sini perbatasan Desa Muncang dengan Desa Pusparahayu sahabat di sini teh alhamdulillah pokoknya mah di sini mah aduh sangat subur sekali. Hatur nuhun Bapak kawagel ku abdi. Aduh tuh airnya sahabat di sini mah benar-benar memang jernih tuh. Aduh ngocor tuh sahabatnya. Jadi air di sini mah asli pegunungan sahabat. Oh ternyata enakeun pisan pokona mah aduh. Ini kampung babakan di sini dan ini ada juga buah naga ini teh aduh. Keren. Buah naga kacang panjang, aduh sangat enak loh ini teh. Silakan. Gitu. Oh, nyada nu di lebake paku ngantosan ngintan. Segera wes. Dar ayo, tos diukur-ukur gitu, namanya oke ngan peda. Hoyong rawas gitu ngantosan anu di tidio di desa tidio gitu. Terus sebagian harus ada kiriman seperti musim hujan di sini sahabat. Dan di sana untuk lebih ke sana lagi ada beberapa rumah di sana itu sahabatnya masih banyak karena di sini hampir satu RT tetapi tidak satu RT di sini. Cuma ada beberapa warga di sini kurang lebih 20 warga atau 20 suhunan sahabat. 27 kakak kata si Akang juga di sini teh. Tetapi belum satu RT-nya Akangnya. Teu acannya. RT Jajawai, berarti satu RT itu masih kurang 27 warga mahnya. 27 kakak mah maksimal teh atau minimal teh 35 kakak biasanya kalau satu RT itu. 35 40 gitu nya Kang. Kang ayo Kang, mah Kang. Kita lebih lanjut lagi ke sini sahabat. Alhamdulillah kita sudah bisa silaturahmi sahabat ya.
Aduh, di sini mah lumayan cukup megah-megah rumahnya juga sahabatnya. Allahu Akbar. Mantul. Allahu Akbar. Wah, di atas teh bekas burung, nggak tahu bekas ayam, sahabat. Aduh, nah di sini tempat airnya, sahabat, tuh MCK-nya di sini ya. Mantul, menghadap sawah di sini tuh, sahabat. Halo. Si ibu tuh. Assalamualaikum. Ibu Damang. Kamana namanya rencangan nyani ngale gitu sareng paku. Mohon dan namanya teh sareng saha ibu di dieu? Abi, sareng Caroge. Duaan upami putra di mana? Oh, di Bandung. Tos lami di dieu? Lamun sataun ge teu acan. Ning engal kene kawitna di mana? Kapungkurna di teu di Singanjaya. Oh. Mohon 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 ngalih ka dieu. Oh, mohon mohon di dieu we netepnya. Tapi mudah-mudahan ka payuna tos aya sasak mah tiasa ka ditu nya melintasi desa. Oh, nemeh teh ieu teh susuguh teh tilas pakuwu. Manawi teh mah ka dieu bapak kuwu padahal. Mohon 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 mohon. Oh, mohon mohon mohon. Sarang-sarang ge mah kenalan. Oh, mohon mohon mohon. Sarang-sarang ge mah raira ka sareng nyekina eta mah ka Ecep. Anu di dieu? Mohon. Dan demi ge usah ge tiri sasak mah jabade ka ditu melintas teh. Bade bade caah bade kukumaha ge nya urang teh jongjon. Nya. Hapunten diwagel ku abdi nya. Resep abdi hayang ieu namete katonggo geuningan silaturahmi sareng warga hayang terang raras ieu teh cing teh kitu kampung babakan teh ieu dasaurna teh sori teh kampung babakan itu teh apa nasaran abdi teh. Nya. Mohon. Mohon. Hatur nuhun ibu nya diwagel ku abdi. Assalamualaikum. Duh. Sahabat tuh di sini mah ada ayam juga mengerami nih. Ini ciri khasnya perkampungan atau pedesaan di sini, sahabatnya. Seperti ayam itu mengeraminya seperti itu, sahabat ya. Beda sama di kota di sini mah. Jadi perkampungan mah ciri khasnya begitu, sahabat tuh. Aduh, lagi ngenog ngileung-leung tuh pom sudah nama sahabatnya. Alah. Ya, dan di sini juga tuh kayu bakar. Selalu memakai kayu bakar di sini walaupun ada kompor juga di sini tetap memakai kayu bakar, sahabat. Menghemat di sini teh energi, sahabat. Dan selain keladang di sini atau bertani di sini juga bisa berternak berbudidaya kambing atau domba. Ini salah satunya tuh, sahabat ya. Tuh, aduh, ya tuh. Nah, ini domba tuh. Karena dombanya hampir mau lepas, ininya lepas ini teh. Aku saya teh dibenerkeun tuh sahabat tuh. Aduh, tuh. Nah, harusnya gitu sahabat, jadi tidak lepas. Dan ini dombanya domba dari Garut ini teh sahabat. Sangat besar-besar di sini dombanya sahabat tuh. Keren, aduh. Domba dari Garut. Ini bukan domba Garut sahabat. Mantul. Nah, dan itulah sahabat saya sudah bersilaturahmi ke daerah sini sahabat, dan saya akan kembali lagi. Ternyata benar di sini teh termasuknya kampung babakan desa Pusparahayu kecamatan Puspahyang sahabat, dan saya akan lanjut kembali ke bawah lagi sahabat.